Greysia Poli Apriani Rahayu meraih emas di cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 nomor ganda putri. Mereka mengalahkan Chen King Chen, Jia Yifan dari tim langsung 21-19 dan 21-15. Di Musashino Forest Sport Plaza, Senin 2 Agustus 2021 siang, waktu Indonesia Barat, game pertama Chen Yifan meraih poin lebih dulu. Greysia Apriani membalas dengan 4 poin beruntun unggul 4-1. Laju poin Greysia Apriani terhenti setelah pukulan Apriani keluar dari daerah permainan Chen Yifan. Greysia Apriani terus memimpin sampai interval. Margin 3 poin terjaga saat mengelap keringat. Pengembalian Chen yang menyangkut net membuat Greysia Apriani unggul 11-8. Chen Yifan memperoleh poin usai interval. Apriani gagal mengembalikan drop shot pemain Cina itu. Poin bertambah untuk Chen Yifan dengan pengembalian shot Likok Apriani yang menyangkut net. Kedudukan menjadi imbang 11-11. Chen Yifan menambah poin lagi dengan penempatan bola yang bagus. Greysia Apriani keluar dari tekanan. 2 poin tambahan digapai Greysia Apriani, kedudukan menjadi 11-13. Greysia Apriani tak terkejar lagi di game pertama dan akhirnya mereka menang di skor 21-19. Game kedua berjalan, Greysia Apriani mendapatkan poin lebih dulu. Smash poli dari depan net membuahkan poin. Greysia Apriani menunjukkan pertahanan sip saat meraih poin kelima. Apriani mengembalikan smash dengan pukulan membelakang badan. Pukulan Yifan yang menyangkut net membuahkan poin dan skor berubah menjadi 5-2. Hingga interval game kedua, Greysia Apriani mampu membukukan keunggulan 11-7. Smash dari Apriani gagal dikembalikan oleh Chen. Selepas interval, Greysia Apriani tak terkejar lagi. Greysia Apriani menang dengan skor 21-15. Pengembalian Chen Yifan keluar, sempat melakukan challenge. Tapi akhirnya berbuah poin kemenangan untuk Indonesia. Emas pertama dari Olimpiade Tokyo 2020 dari Greysia